Sementara itu, pemirsa, aksi dukungan terhadap Palestina terus disuarakan oleh berbagai negara Islam, tak terkecuali di Indonesia, bahkan Aceh Tengah. Seribuan massa yang tergabung dalam berbagai organisasi melakukan aksi solidaritas untuk Palestina di kota Takengon, Aceh Tengah. Seribuan massa yang tergabung dalam organisasi baik Ormas, OKP, dan organisasi Islam melakukan aksi solidaritas untuk Palestina di kota Takengon. Dalam kegiatan aksi solidaritas ini, massa yang berkumpul di Masjid Agung Ruhamah melakukan long march menuju Tugu Simpang 5 untuk melakukan orasi dan doa bersama di Tugu Pusat Kota Takengon. Kemudian melakukan long march kembali keliling kota. Meskipun dalam suasana hujan mengguyur kota Takengon, para peserta aksi solidaritas tetap melakukan aksinya. Dalam aksi solidaritas ini, yang digagas oleh Aliansi Aksi Solidaritas Gayo Peduli Palestina, mengecam keras kekerasan yang telah merebut ribuan nyawa manusia warga sipil Gaza oleh Zionis Israel, bahkan ribuan anak-anak menjadi korbannya. Pihaknya juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan Organisasi Kerjasama Islam OKI dan organisasi internasional lainnya untuk segera mengambil tindakan untuk menghentikan peperangan ini. Ketua Komite Nasional Rakyat Palestina Aceh Tengah, Rahmat Jaya Dikarta, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan wujud solidaritas umat Muslim terhadap Palestina. Walau hujan, mereka tetap bergerak menyuarakan dukungannya untuk Palestina. Untuk menghadiri aksi ini, meskipun dengan diguyur hujan, dari ibu-ibu, kemudian dari anak-anak juga banyak yang hadir. Kurang lebih ada 1.000 peserta, 1.000-an lebih lah. Ya, kemudian ormasnya juga yang hadir, kurang lebih dari 10 ormas yang hadir pada hari Jumat ini. Kemudian harapan kita memang pada aksi kali ini, kita mengecam tindakan Zionis Israel yang mereka tidak berani, sangat pengecut melakukan gencatan senjata. Kalau berani, mereka coba hadap-hadapan dengan para pejuang yang ada di Palestina. Jangan menyerang rumah sakit, jangan menyerang sekolah, jangan menyerang anak-anak. Kalau mereka punya mental yang berani, silakan hadapi para pejuang Palestina. Nah, kemudian pada hari ini kami menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kota Takengon dan mengingatkan agar selalu mendoakan, ya, di setiap sujud kita, setiap sholat-sholat kita, agar selalu mendoakan kaum muslimin yang ada di Palestina yang mereka yang sangat minim sekali dibantu oleh negara-negara Islam. Selain melakukan aksi solidaritas, para peserta aksi juga mengumpulkan donasi dari berbagai pihak yang nantinya akan dikirim untuk membantu kemanusiaan Palestina. Sementara itu, salah seorang peserta aksi, Sari Mahdiani, menyampaikan bahwa aksi ini penting untuk menunjukkan bahwa umat Muslim di Palestina tidak merasa sendiri, karena warga Muslim lainnya selalu mendukung dan mendoakan Palestina walau tidak bisa bergabung ke sana. Aksi yang kami selenggarakan ini sangatlah penting agar Palestina merasa mereka tidak sendiri, bahwa umat Muslim di luar sana banyak yang mendukung mereka, walaupun kami tidak bisa terjun langsung ke sana, tapi dengan ini kami bisa mendukung mereka. Dari Aceh Tengah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.